Mapag Puyan Lebaran Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat, Satega Pola Nyingler serta Ngungkulan, sumberna duit palsu. Pihak Nage Nyorang Rukun Gawe Jeng Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat bikin prak-prakan indak upama duit palsu katohian sumebar di papada masyarakat. Ilaharna sumbarna duit kartal palsu nalika bulan Ramadan tepi ka poean lebaran kawilang mahabu. Kukituna Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat satekah polah nyinglar sarta ngungkulan sumbarna duit palsu. Eta tarekah teh dilakonan ngaliwatan Rukun Gawe jeung Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Samalah keur ngarojong ketak identifikasi duit palsu ge, pihaknya nyayagakeun laboratorium di Bank Indonesia Jawa Barat. Saya rasa kecepatannya, jadi dalam rangka menghadapi animo masyarakat pada penukaran uang, kan, tentunya kami juga dari Bank Indonesia tetap konsisten melakukan upaya mitigasi dari praktek-praktek tindakan kriminal pemalsuan uang. Seperti biasa, Bank Indonesia selalu bekerja sama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Dispensus. Itu kami selalu berkoordinasi dengan Dispensus. Dan kami juga di kantor itu ada tersedia lepas. Jadi kalau ada pengaduan masyarakat terkait dengan uang palsu, baik itu dilakukan oleh masyarakat langsung maupun melalui bank, kami pengecekan dulu dilakukan di laboratorium kami. Nah, untuk tindak lanjut pengusutan tindak kriminal, tentunya kami berkoordinasi dengan Dispensus. Dumasar kana data Bank Indonesia Jawa Barat, tisaprak 1 Januari tepi ka 31 Maret 2021, katohian duit palsu sumebar di Kota Bandung anu nitih 78 lambar, Kabupaten Bandung Barat 186 lambar, Kabupaten Majalengka 171 lambar, serta Kabupaten Indramayu 106 lambar. Ari di kota jeung Kabupaten Tasikmalaya henteu kapanggih sumebarna duit palsu. Budi Hartati, Bandung TV.